Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan barang dari HDT, yaitu plastik Firner Caliper atau juga bisa dikatakan Sigmat plastik ya. Jadi bahannya plastik, lebih ringan dibandingkan dengan Sigmat besi. Jadi kalian lebih mudah ya untuk bawa-bawa, mungkin di kantong, tidak memberatkan kalian saat membawa. Juga lebih tidak bahaya ya. Jadi kalau misalkan Sigmat yang berbahan besi mungkin di ujung-ujungnya tajam, bisa terkena badan atau tangan. Jadi untuk plastik ini lebih aman ya untuk digunakan dan lebih praktis untuk kalian bawa kemana saja. Oke, saya sedikit memperkenalkan dan memperlihatkan detail dari Sigmat plastik ini. Kalian bisa lihat video sebagai perbandingan untuk kalian sebelum membeli Sigmat ini. Oke, kita langsung buka aja. Oke, pertama dari ukurannya sendiri, dia berukuran 150 mm dan Sigmat plastik ini sangat simpel untuk modelnya ya. Kita bisa lihat cara penggunaannya. Dari namanya juga Sigmat plastik, jadi bahannya plastik, dan untuk bagian pengukur bawahnya dia terbuat dari besi. Seperti ini ya. Jadi ini alat ukur untuk kedalaman. Jadi ukuran dari sini itu sama dengan bagian atas atau bagian sini ya. Jadi ada 3 macam atau 4 macam cara pengukuran. Jadi kalian bisa menggunakan bagian atas ini, kepala, head, dengan bagian bawah, atau juga kalian bisa mengukur kedalaman. Sebagai contoh, di sini ada lubang. Jika kalian ingin mengukur lubangnya, kalian menggunakan bagian atas ini seperti ini, dan kalian bisa hitung dari titik nol ini dia jadi 1 cm dan 1, 2, 3, 4, 3,5 ya, posisinya tidak benar-benar pas di 4, jadi 1 cm atau 13,5 mm, 13,5 mm jika diukur. Dan kalian jika ingin mengukur diameter bagian luarnya, kalian cukup menggunakan bagian dalam sini ya. Jika diukur, kalian bisa lihat untuk bagian atas dia dengan bilangan inci ya, 1 inci, dan kalian bisa hitung sisa. Untuk bagian bawah dia terhitung dari ukuran mili. Jika dalam mili dia menunjukkan angka 29,5, jadi tidak sampai 3 cm. Nah, jika kalian ingin mengukur bagian dalam seperti kedalaman ini ya, sebagai contoh, kalian cukup pasang seperti ini sampai mentok ya. Nah, kalian bisa lihat hasilnya di sini, karena ini dan ini dia akan sama hitungannya. Dia di kedalaman 2,1, jadi 2 cm lebih 1 mm. Oke, mungkin cara penggunaan, mungkin yang sudah paham lebih mengerti untuk cara penggunaan, dan video ini lebih memperkenalkan dan untuk memberitahu lebih detail dari bahan dan juga penampakan aslinya ya. Jadi dari Sigmat plastik ini seperti apa, dan jika di tangan seperti ini, dan ini sangat enteng. Jadi kalian kalau misalkan masuk saku atau apa, dia lebih tidak memberatkan kantong ya kalau misalkan menggunakan Sigmat yang berbahan dari besi atau aluminium. Oke, mungkin segitu aja untuk pengenalan produk dari HDT ini. Jika kalian berminat untuk membelinya, kalian bisa cek link di bawah, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk YouTube official Molar. Kalian bisa mengetahui, dan dengan subscribe kalian bisa mengetahui video-video kita selanjutnya. Dan saya Anton, terima kasih.